live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get. Jadi tadi kita udah masak dori, nah itu udah ala western. Sekarang balik lagi ke masakan Nusantara, tetap di Cooking with Love, Chef.net. Kita akan bikin sate kerang. Saya siapin makanan yang jarang udah ditemuin di Indonesia atau di Jakarta khususnya. Ini sate kerang. Sebetulnya sate kerang ini mungkin bisa dibilang salah satu makanan snack yang paling saya suka beli dulu waktu masih kecil dan sampai sekarang juga masih suka. Nah. Jadi ini satenya udah direbus, untuk ngebuka aja, jadi udah set, tapi rebusnya jangan lama-lama ya, sampai kebuka, aku angkat, dinginin, terus kita siapin bumbunya. Let's start cooking now. Cabai merah, bawang merah, bawang putih, cabai rawit dikit biar ada kejutan ya. Terus kita kasih minyak. Oke, jadi kita tumis dulu, supaya harum. Lalu kita iris laos, siapin jeruk, lalu daun jeruk, masukin laosnya kita tumis, daun salam, oke, sambil kita tambahkan sugar. Oke, squeeze lime. Lalu kita masukin ke dalam. Kita mix. Oke, kita tambahkan sedikit air kelapa biar aroma kelapa juga terasa gurih. Jadi kita akan skewer. Sekarang kita akan marinate lagi, sedikit lagi. Oke, ke grill. Oke, kita tambahkan kecap. Thank you.
kita buat dengan bumbu merah, kita bisa bilang sambal, lalu kita balurin dengan kecap manis juga, kita grill, jangan sampai terlalu lama karena nanti keras banget, jadi cukup sampai dia mulai kecoklatan, nanti kita angkat. Oke, nah ini udah cukup. Oke, nah ini satenya udah cukup, kita plating sekarang. Sate kerang pedas siap disajikan. Oke, jadi ini mungkin udah jarang ditemuin yang namanya sate kerang, tapi di beberapa daerah di Jakarta yang saya pernah lihat itu ada, tapi mungkin nggak seenak ini. So, coba bikin ini dan kita akan lanjutin dengan salah satu hidangan favorit saya. Apa ya? Yang mana-mana pokoknya.